Wali Kota Tangerang diomongin saat diskusi publik dengan Polwan. Persoalan dengan politeknik itu yang baru saja kemarin diresmikan, dan itu kan ada bahasa dari gara-gara, kayak gitu kurang lebih. Terlebih direspon oleh Pak Wali Kota yang mungkin Pak Wali juga terinspirasi dari surat-surat LSM. Biasanya kalau LSM bikin surat cinta, ujungnya itu ada namanya ancaman, Pak. Ini harusnya kemarin sebenarnya menengok kami sudah melakukan prosedur yang tadi Pak Wali bilang harus ada tahapan-tahapannya ketika seseorang itu akan membangun bangunan, ada perdanya di situ, ada bangun harus lampu perizinan ya Pak ya. Nah harusnya ketika ketemu permasalahan itu dan mendapat kesulitan itu harusnya kita bicara tentang pemerintahan bahwa presiden gubernur wali kota yang harus taat kepada aturan, semua mereka kalah karena melanggar aturan. Semua bangunan melalui IMB, syarat-syaratnya jelas dalam perda bangunan. Jadi begitu seseorang atau lembaga atau badan yang mau mendirikan bangunan, syarat yang paling utama adalah hak kepemilikan. Sekarang sudah dibangun oleh Politeknik itu sebenarnya masuk kawasan perdagangan. Nah itu yang jasa perdagangan. Jadi memang itu yang Pak Wali tetap pengennya berdasarkan revisi perda, bukan berdasarkan perda yang tahun 2012. Kalau persetujuannya keluar, memang itu jadi Pak Wali melanggar kalau mengeluarkan IMB itu jadi melanggar tata ruang. Nah makanya sampai sekarang juga belum dikeluarkan IMB-nya gitu. Jadi seperti itu sih kondisinya, Pak, gitu. Dua-duanya sama-sama punya kewenangan atas kasus yang atas persoalan yang sama. Nah kalau kita mengaca kepada wali kota sebelumnya tidak ada permasalahan, seharusnya ini juga tidak ada permasalahan. Cuman ya trigger-nya kemarin diucapkan oleh Pak Menteri pada saat peresmian itu. Nah trigger inilah, cuitan inilah yang kemudian membuat Wali Kota Tangerang juga, ya kita tahu juga akhirnya reaktif terhadap cuitan tersebut. Memang dalam administrasi pemerintahan disebutkan, ya semua itu harus dijalankan berdasarkan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Jadi apa yang dikatakan oleh Bang Didi tadi, sebenarnya dua-duanya ini punya persoalan, ada sedikit tanda kutip kelemahan kalau kita mengikuti aturan taat hukum, taat asas hukum seperti itu. Tetapi di dalam administrasi pemerintahan juga diatur tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan AUPB yang kita, nah kalau di dalam kampus ini sering diperdebatkan persoalan-persoalan AUPB. AUPB itu adalah asas hukum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Di situ yang poin pertama dari AUPB itu adalah pelaksanaan pembangunan harus dilaksanakan sesuai dengan kepastian hukum. Tapi dari sekian belas prinsip-prinsip AUPB ada juga beberapa faktor-faktor pemanfaatan. Ada juga faktor-faktor yang kita sebut kemudian dengan nama diskresi. Ya, apabila pemerintah mengambil sesuatu, langkah sesuatu yang memang sesuatu itu tidak atau belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, akan tetapi memiliki kebermanfaatan yang banyak buat masyarakat, itu bisa dilakukan. Ya. Walaupun nanti di beberapa pasal berikutnya juga disebutkan, jika memang terjadi sengketa, nanti bisa diangkat ke pengadilan. Jadi pengadilan yang nanti yang menilai apakah aspek bermanfaatannya ada atau tidak. Jadi memang kalau bicara dulu-dulunya lagi, kalau misalnya tadi disebutkan oleh Bahrin DJ memang masalah gedung MUI, kemudian juga gedung yang sekarang dipakai mal berkelanjutan, mal perizinan ya, mal perizinan memang sampai sekarang belum jadi diserahkan ke pemerintah kota. Yang baru diserahkan hanya Puspem maupun Masjid Al-Ajo. Itu kan perjuangannya juga luar biasa. Cuma mau namanya permohonan bisa dikasih bisa enggak. Ya cuma kan permasalahannya di Kota Tangerang itu yang tanahnya luas yang masih kosong cuma hanya milik Kemenkumham. Enggak ada lagi tanah yang luas seluas itu yang bisa ditata secara utuh untuk kepentingan bersama, baik kepentingan Pemkot Tangerang maupun kepentingan Kemenkumham. Itu yang luas cuma tinggal di situ aja. Tanah Kemenkumham itu luas seluruhnya itu 181 hektar.
dari mulai Jalan Dan Mogot tuh yang kantor HI yang sekarang kosong sampai dengan ke apa kelurahan Babakan sampai yang di apa namanya yang Tangsiti terus itu seluasnya berapa? Nah Pak Wali sih sebenarnya tetap hanya berpikiran cuma sebenarnya nggak banyak ya dari ini karena kalau pakai cara normal untuk meminta lahan kemenkumham itu sulitnya setengah mati. Jadi mungkin ketika kemarin ada cuitan Pak Wali, cuitan Pak Menteri itu kayak Pak Wali tadi bilang cari gara-gara, itu memang mungkin bisa dijadikan momentum bahwa keinginan Pak Wali setiap lahan yang ada di Kemenkumham paling tidak yang sisanya kan cuma tinggal 22 hektar, kalaulah tinggal 23 hektar. Di catatan kami itu sekitar 23 hektar. Itu kalau bisa mah jangan dibangun semua politeknik. Kalau semua dibangun politeknik, kan itu nanti di pagernya itu sampai 2 meter. TV Online Metropolitan Court, Johan melaporkan. Jadi itu akhirnya nanti warga masyarakat Kota Tangerang tidak akan bisa menikmati. Satu-satunya lahan itu kan kecil, yang lahan elektrik, itu sebenarnya masih milik Kemenkumham. Tapi itu Bapak Ibu lihat, setiap sore, tiap malam, itu ramenya luar biasa buat masyarakat Kota Tangerang yang cuma pengen piknik murah. Buat masyarakat yang kalangan bawah, itu kayaknya udah seneng bener namanya taman elektrik, udah kita bagusin oleh Kemkot Tangerang.